baik kepada Tuhan kita, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk terima segala hormat dari setiap lidah bibir umat-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau sungguh sangat baik. Pemeliharaan-Mu sempurna hari lepas hari Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Selalu baru kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang prima di pagi hari ini. Apapun keadaan kami pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami mau beri yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami rindu untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami rindu Engkau Tuhan. Kira payara sekira tayaramu. Mengusap air mataku.
setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasihmu Tuhan. Mari saudara, kita mau terus tinggikan dia. Kita mau agungkan dia. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Ku yakin, dia
Engkau yang sudah membayar dosa kami. Engkau yang sudah menebus kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu sepengetahuan dari Engkau. Engkau tidak pernah melepaskan kami dari biji mata-Mu, Tuhan. Engkau sendiri yang menaungi kami dan menenun hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah Pencipta-Ku. Sehelai rambut-Ku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikan-Ku. Jangan
tidak pernah terlelap untuk menolong kami. Engkaulah segalanya yang diperlukan dalam hidup kami, Tuhan. Ya Allah, 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 ya Allah
Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Pribadi yang sangat kami andalkan, Engkau pribadi yang nyata di dalam hidup kami. Kehadiran-Mu bisa kami rasakan, Tuhan. Engkau Allah yang bisa menjamah hidup kami dan mengubah kami. Kami percaya Engkau Allah yang tahu terbaik untuk setiap kami, Tuhan. Lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami inginkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa jadi anak-Mu. Kami bersyukur kami mengenal Engkau, Tuhan. Itulah anugerah yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Yesus untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami terus Engkau pakai, terus Engkau bentuk Tuhan jadi bejana yang indah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau terus mendeklarasikan akan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah setiap firman yang diperkatakan melewat mulut kami Tuhan, boleh jadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Deklarasi perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. Satu, saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua, saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Empat, saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung,
kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1,000 orang rebah di sisi kami dan 10,000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat peteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh, hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. 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 Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2022. Dua. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi, yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Amin. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Amin.